juga aku memberi kebebasan kepada anak-anak. Jika anak-anak mereka minat dalam kurikulum atau persatuan beliau, kerana aktiviti ini dapat menyihatkan badannya dan membatalkan fikiran anak mereka. Pembangunan dan kemajuan negara kini begitu besar. Semua orang semakin mengutamakan aspek keberdayaan atau materialisme. Remaja pun tidak diperlukan. Oleh yang demikian, ramai remaja bekerja pada